Halo teman-teman semua, bersama Musa Official di sini ya. Tetap stay tune di Toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system di wilayah Glodok, Jakarta Barat ya. Salam santun, salam sehat, dan salam sukses buat dulur-dulur sound system dimanapun kalian berada. Salam satu hobi dari anak rantau ya. Anak rantau Pemalang Selatan nih saya nih ya. Wong apak Pemalang, orang apak ora kepenak ya. Saya ucapkan terima kasih matur suwun buat dulur-dulur yang sudah berbelanja di toko Millennium Audio, yang sudah datang ke toko maupun berbelanja lewat online ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan rezekinya lancar. Saya mengingatkan kembali buat teman-teman dan rekan-rekan semua, tolong disimak ya. Kalau untuk nomor WA ini cuma satu yang ada di dalam video. Selain nomor WA ini fix penipuan ya. Dan info lagi untuk toko Millennium Audio, di sini tidak pernah melayani sistem kredit ya. Benar-benar sama sekali tidak melayani sistem kredit. Di sini nomor cuma ada satu, tidak ada yang lain. Kalian harus tahu itu teman-teman, karena selama ini banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan kita ya. Perlu hati-hati dan waspada. Selama ini banyak pengaduan dari teman-teman yang telah menemukan foto saya maupun foto dari pihak Millennium Audio ya, yang telah memberi harga itu harga gila-gilaan. Kenapa saya bilang harga gila-gila kan? Karena harganya jauh di bawah pasaran ya. Dan mereka para oknum itu bisa melayani sistem kredit. Sedangkan kita di sini yang asli original, kita tuh tidak melayani sistem kredit ya. Tetap hati-hati dulu temen ya, hati-hati pokoknya. Ojo gampang terpengaruh. Karena saya juga tidak pernah melayani hal-hal yang seperti itu. Saya juga mengucapkan rasa syukur terhadap YouTube ya. Dengan adanya YouTube, saya bisa mempunyai teman atau dulur-dulur sound system dimanapun berada, seluruh Indonesia. Pokoknya kedekatan kita berawal dari YouTube ya. Nggak apa-apa saya penjual, sampean pemakai, yang penting kita saling berteman antar sesama hobi ya, hobi sound system ya. Beruntung sekali lah, berkat adanya YouTube juga toko kita semakin terkenal dimanapun dan banyak dibanjiri oleh orderan yang pada masuk. Insya Allah kita selalu amanah ya. Kalau memang kita mau menipu, kita nggak mungkin buka YouTube seperti ini, karena ini usaha kami ya, seperti inilah pekerjaan kami ya. Baik teman-teman, kita lanjut untuk video kali ini. Saya ada dua buah speaker dari produk Asley, tipenya PD185VC ya. Ini ada dua buah oren ya. Untuk tipe ini, tipe lamanya ini warnanya hitam, kalau yang sekarang keluarnya warna oren. Ini saya akan cek sound test sebelum kita kirim ya, karena ini barang mau dikirim ke Kalimantan. Alhamdulillah ini teman-teman berbelanja tanpa datang ke toko. Jadi biar enak kita perlihatkan ya tutorial cek soundnya, bahwa benar barang-barang ini benar-benar layak dan membeli itu barang sesuai pesanan ya. Karena banyak sekali oknum-oknum sekarang beli barang apa yang dikirim apa. Kalau saya tidak mau seperti ini ya teman-teman.
Nah, intinya seperti itu ya. Mari kita unboxing dulu, teman-teman. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan unboxing. Akan dibuka oleh Mas Gabel. Nah, ini Mas Gabel ya. Mungkin teman-teman melihat Mas Gabel ini tidak asing lagi karena sering muncul di video Musa Official. Ini kepala gudang ya, karyawan paling rajin. Nah, namanya Mas Rudi Gabel. Nah, itu barangnya. Cantik, oh iya. Cantik sekali ini, teman-teman. Nah. Tuh. Rangkanya kokoh sekali. Kalau asli ya identik dengan warna oranye ya, teman-teman. Tuh. Aduh, berat. Kalian mungkin pernah melihat speaker PD1850. Kalau dilihat dari bentuknya, ini mirip sekali seperti ini. Ya, mirip sekali seperti ini, teman-teman. Bentuknya, kalau soal bentuk ya. Ini kalau ini produk dari Asle, dominan sekali dengan warna oranye. Kita lihat wattnya berapa ya, teman-teman. Magnetnya bagus sekali, voice coil 5 in ya. Daunnya sudah coating, teman-teman. Tuh, coating tuh, spoolnya mantap sekali ya. Kita lihat wattnya nih. Asle PD185 VC. Nominal impedance 8 ohm, 18 in. Untuk powernya itu 1500 watt sampai 3000 watt, voice coil 5 in. Ini produk dari Asle, garansi resmi ya. Original produk pokoknya. Ini tuh cantik sekali ya. Finishingnya tuh rapi kalau dari Asle. Ya. Ini ada dua buah, teman-teman. Ada dua buah yang saya akan kirimkan ke daerah Kalimantan Selatan. Ardisyah pokoknya ini, Kang Ardisyah nih barangnya. Enggak berlama-lama, kita langsung cek sound. Saya ambil kabelnya dulu. Ayo Mas Gabel, sudah di-connect, langsung aja speakernya angkat. Oke, kita dengarkan bareng-bareng nih, teman-teman. Oke Lur, ini dia saya cek sound ya. Yang pertama aman bosku, nyala ya. Dan ini untuk yang kedua ya, kita harus benar-benar cek, jangan sampai barang mati kita kirim ya. Ini kita dengarkan lagi teman-teman yang kedua. Sip, sudah dua-duanya dites dan alhamdulillah nyala semua. Lanjut kita packing ya. Kita packingnya nanti di dalamnya kasih plastik bubble dulu, baru luarnya kita packing lagi. Kalau mau cari spek lengkapnya, lihat bukunya ada nih teman-teman. Spesifikasinya lengkap sekali di sini, tinggal kalian baca ya. Buat Kang Ardisyah, terima kasih orderannya ya. Nanti saya akan kirim dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Buat yang lain kalau mau order, silakan WA saja ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Intinya kayak gue lah. Tolong bantu supportnya dulu-dulu sound system ya. Oke, saya berterima kasih banget pokoknya buat kalian semua. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tonton juga video yang selanjutnya.